오. Makan minum yang tidak biasa, hanya ada di Serakah. Halo Indogemers, para pencinta makanan, selamat datang di acara terbaru kami, yaitu Serakah. Serah, gua makan apa? Bersama pengurus klinik Aba, Ageng Wadau. Aduh, sebenarnya nggak bisa kayak gini sih. Acara Seraka ini merupakan acara yang kita akan mencoba makanan yang kita campur itu tidak layak gitu, atau tidak berhak dia untuk dicampur. Walaupun makanan ini dicampur tidak layak, namun belum tentu untuk rasa kan, kayak kita belum tahu aja, belum coba. Yeah. Makanya lahirlah acara ini. Dan kita kali ini akan mencoba mie instan rasa kaldu ayam dicampur dengan susu kental manis coklat. Nah, udah kebayang belum secara visual? Nah, langsung saja kita akan memunculkan mereka tanpa perlu masak, karena namanya juga mie instan dan susu coklat. Mari kita coba. Tak. Nggak usah pakai transisi, udah kayak gini. Tak, tuh. Nah, tuh. Habis itu tinggal gini. Nah, sudah ada mie instan. Sudah ada ini. Mie instan rasa kaldu ayam dan susu kental manis coklat. Kita campur dulu sebelum itu. Buka dulu ya. Kalau di sponsor mah udah merek sebut. Mau tau dah ini sebut apa? Nggak usah sih. Nggak di sponsor juga. Ini baru masak ya. Baru masak beberapa menit lalu dan kita akan campur. Oh ya, BTW ini 2 bungkus itunya. Oh. Nah. Dong. Asik nih. Asik dong. Kita akan mencampur. Aduh, gimana ya rasanya? Penasaran kan? Sama. Walah. Oh, coklatnya kerasa. Sumpah. Sumpah. Bener, sumpah. Ini langsung seret gitu coklatnya. Bener. Dan walah. Mie kuah kaldu ayam coklat. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita coba karena sudah dicampur. Dan kalian sudah lihat, woi. Sumpah, tadi pertama kali nuangkan gitu. Jadi aroma susu kental manis coklatnya langsung naik gitu kan, karena masih hangat. Let's see, kita akan mencoba. Rasanya kayak ada kaldu ayamnya, tapi dicampur coklat. Ya, namanya juga coklat kan. Coba kita cobain kuahnya deh. Sumpah. Random, sumpah. Rasanya random banget. Ada pedas. Pedas bumbu-bumbunya gitu, dan kaldu ayamnya. Dan gimana ya? Bikin, kalau misalkan secara takaran tadi, ini kan 2 bungkus mie instannya, bumbu mie instannya 2 bungkus, dan juga takarannya itu adalah bumbunya itu ya 2 langsung dimasukkan gitu. Sarannya sih bagusan 2 langsung. Kalau misalkan tadi saya masukin 1, ini udah pasti enak udah sumpah. Pokoknya tadi kalau misalkan kalian ingin coba, usahain 2 bumbu kalau menurutku. Rasanya bakal kalian tahu apa, rasanya bakal gimana. Btw, kalau misalkan kalian melihat ini habis, ku cepetin aja ya. Fast forward. Sebenarnya lagi makan kayak gini udah ngerasa hampir mual dan itu. Sebaiknya untuk para kalian jangan terlalu ditiru ya, karena mungkin bisa bikin kalian tiba-tiba mual atau gimana. Pokoknya begitu deh rasanya untuk sangat jelasnya. Oke, sudah ya, tinggal sisa kuah sih, nanti tinggal minum aja. Pokoknya intinya rasanya bener-bener random, dimana kita mencampurkan ada kaldu ayam, ada bumbu cabenya juga karena
mie instanyan disertai bubuk cabai dicampur dengan susu coklat. Jadi bercampur gitu rasanya benar-benar macem-macem. Dan ini bukan efek keringatan makanan ini ya, karena emang di sini cukup panas. Ya namanya juga daerah tropis. Kamar saya sauna soalnya. Makanya Abah kadang nggak demen di kamar kalau misalkan siang-siang. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka ngutang di warung. Serta jangan lupa subscribe ke Winston Studio. Serta aktifkan notifikasinya supaya kalian up to date wibu lokal. Maaf kalau tidak misteri malam. Tapi kalau mau lihat live Abah, silakan ke Crimson Live. Dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter saya yang biasa dipromosin Abah, dan sekarang akhirnya saya bisa promosi sendiri. Dan juga untuk kalian, jangan lupa komen di bawah makanan apa yang harus dicampur lagi. Yang jelas makanan itu benar-benar sangat tidak terduga, sangat unexpected, dan ya bisa dihabiskan seperti ini. Walaupun ini susah kuat, tapi bisa dihabiskan mie-nya. Baiklah, sekian dari Agang. Stay clean and sound. Aduh, maaf. Bisa ada mie-nya, deh.